Silaturahmi tidak sekedar silaturahmi aja. Saya kan merasa memiliki masjid di tempat, memiliki segala apapun, tidak sekedar masjid gelas. Saya bikin acara khatam Al-Qur'an di tempat saya, mendoakan maestro, pengajian, dan mengundang anak yatim. Insya Allah tanggal 11, ya saya mohon buat menawar. Iya, makasih. Insya Allah kita kalau mau keluar dulu pakai masker, cuci tangan. Jadi teman-teman seniman seniwati orang-orang wajib cuci tangan yang bersih ya, bisa kumannya nggak nempel di tangan. Siapa jenenge siapa jenenge Yudit, papa rasa terima kasih atas kesediaannya. Libur ya. Akhirnya saya bikin kan papaku habis kecil-kecilan gotong royongan nyanyi lagu di tempat Pak Jawi. Iya, papaku cepat sembuh. Kami undang sambil jalan sekolah dulu. Ya. Ya ampun. Aisyah, sungguh manis hati rasa cintamu. Bukan nulis masalah, apapun jadi rindu. Tak isi tercinta, tak Aisyah yang marah. Ya ampun. Rasu sayang rasa cintamu. Yeay, aplos luar biasa. Saka nyanyinya piye kak? Lah gua apa wae sak senengmu. Kembang mawar. Heeh, no, kembang mawar. Mungkin kamu nek maksudnya gitu. Ah, lagu apa? Kembang mawar no. Yang rasa doang. Iya. Suka tindak panutanku. Banget. Ya mudah-mudahan nanti sukses ya dek ya. Aku seneng banget ya ampun. Bangga banget. Ternyata penerusnya beliaunya ini sangat luar biasa. Wijine keren. Jadi penerusnya babi ya, penerusnya bapak ya. No, nanti bisa ciptain lagu banyak banget. Bisa nyanyi ke lagu nih bapak, ya kan? Oke. Nah, aku sini udah ketemu sama adik Seka yang pinter, sama adik Saka. Disini aku mau ketemu sama Mbak Yan, aku udah lama banget gak ketemu, sekitar 2 minggu setelah 7 harian kemarin. Ini saya kesini lagi, Mbak Yan dulu ya. Halo Mbak Yan. Aku keluar dari sini. Kurus.